Halo, assalamualaikum guys. Ini Batagor Bandung paling enak di UMS guys. Ini masnya itu kalau memberi bumbu itu luar biasa. Banyak banget ya guys. Ini termasuk recommended sekali bagi teman-teman yang mau beli Batagor. Harganya 10.000 guys. Banyaknya segini guys. Ini letaknya itu di sekitaran kampus UMS guys. Nanti di akhir video akan kita tunjukkan lokasinya guys. Ini saya pesan batagor goreng ya guys, batagor bakso tahu goreng ya ini guys. Ada juga siomay ya guys. Ini hanya 10.000 guys. Ini masnya itu udah profesional sekali cara membungkusnya guys. Teman-teman yang suka batagor untuk di wilayah Solo, ayo ke sini. Ini menurut saya ini recommended banget ya. Untuk batagornya itu ya komplit ya, ada kubisnya juga teman-teman. Untuk isinya itu ini ada kubisnya juga, dan bumbunya itu bumbu kacangnya ngasihnya itu banyak banget ini teman-teman. Enggak pelit gitu ya, enggak pelit bumbu ya ini masnya. Ini nanti untuk batagor itu memang makanan yang khas ya dari Bandung ya teman-teman. Kalau di Solo ini batagor ini banyak sebenarnya, cuma harganya rata-rata itu kalau di luar itu sekitar 17 sampai 20.000. Ini cuma 10.000 ya teman-teman. 10.000 sudah dapat porsi cukup lah. Nanya kalau dibilang banyak ya enggak, tapi dibilang sedikit ya enggak. Ini teman-teman bisa lihat untuk batagornya seperti ini ya. Ini goreng ya teman-teman, goreng. Nanti dikasih bumbunya itu banyak banget, makanya ini sangat laris teman-teman, karena masnya ini ngasih bumbunya itu lumayan nggak pelit ya. Ini termasuk banyak teman-teman, 10.000 udah komplit ya, udah termasuk. Menurut saya kadang saya beli 10.000 itu nggak sebanyak ini ya teman-teman, cuma dikasih dikit ya. Ini 10.000 macamnya banyak, dapat tahu, dapat baksonya juga teman-teman. Nah ini nasi bumbunya itu 1, 2, 3, 4. Nah seperti ini teman-teman. Untuk bentukannya 10.000 udah cukup kalau pengen batagor lah. Lokasinya di mana teman-teman? Lokasinya itu di depan kampus UMS ya teman-teman. Ini lokasinya nanti saya spill. Ini gerobaknya seperti ini teman-teman. Gerobaknya seperti ini, masnya bukanya paling jam 10-an atau jam 12. Habis langsung pulang ya masnya. Itu letaknya itu di depan kampus 2 ya teman-teman. Di depannya ATM Center ya. Jadi ada ATM Center itu. Ada ATM Center, dekatnya puspita.